Sebuah bus pariwisata mogok di tengah jalan utama jalur wisata Pantai Selatan, dekat Gapura Pedukuhan Karanglor 1, di Tanjakan Pasar Desa Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul, pada Senin malam, tanggal 1 Juli tahun 2024. Hingga tengah malam masih berlangsung proses perbaikan bus dengan mendatangkan beberapa teknisi bengkel terdekat agar bus dapat segera dipindahkan. Sementara arus lalu lintas masih dialihkan melalui jalur perkampungan. Bus mogok pas nang tengah jalan. Macet kok. Esa arma, ¿qué?